Selamat datang di channel Ngabarin Bola. Semua berita bola akan kami informasikan kepada Anda semua pecinta sepak bola. Tonton terus berita bola hari ini. Hasil pertandingan Liga Italia Sabtu 2 Maret 2024. Lazio kalah 0-1 melawan Milan. Gol Milan diciptakan oleh Noah Okafor menit ke-88. Dengan hasil ini, Lazio menempati peringkat ke-9 dengan 40 poin. Sedangkan Milan menempati peringkat ke-3 dengan 56 poin. Daftar top skor Liga Italia pekan ke-27. Lautaro Martinez 23 gol. Dusan Vlahovic dengan 15 gol. Oliver Giroud 12 gol. Paulo Dybala 11 gol. Victor Osimhen 11 gol. Jadwal pertandingan Liga Italia tanggal 2 sampai 5 Maret 2024. Udinese peringkat ke-15 akan menantang Salernitana peringkat ke-20. Monza peringkat ke-11 akan menantang Roma peringkat ke-6. Torino peringkat ke-10 akan menantang Fiorentina peringkat ke-7. Hellas Verona peringkat ke-17 akan menantang Sassuolo peringkat ke-18. Empoli peringkat ke-13 akan menantang Cagliari peringkat ke-19. Frosinone peringkat ke-16 akan menantang Lecce peringkat ke-14. Atalanta peringkat ke-5 akan menantang Bologna peringkat ke-4. Napoli peringkat ke-8 akan menantang Juventus peringkat ke-2. Inter Milan peringkat ke-1 akan menantang Genoa peringkat ke-12. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.